Halo semuanya, selamat datang di Sneak Game. Okay, kita kembali lagi di Blue Archive lagi gitu kan. Ya, di sini gua sering-sering ngupload tentang Blue Archive karena di game sebelah lagi juga ada event nih. Okay, jadi di sini sesuai dengan judul, kali ini gua mau main Raid Mode nih atau Total Assault ya. Kita lihat di sini cuy. Nah, di sini Total Assault. Jadi Total Assault untuk event ini adalah si Shiro dan Kuro. Jadi untuk Shiro dan Kuro ini, untuk tipe defense-nya itu adalah spesial ya, atau warna biru. Jadi kita harus menggunakan karakter-karakter yang memberikan damage output ya, damage output gak tuh, yang apa sih namanya, mystic ya. Nah, yang mystic supaya damage-nya itu kerasa kayak gitu. Oke. Jadi di sini gua mau menyelesaikan stage atau yang tingkat kesulitannya itu adalah hard. Mohon maaf gitu. Gua belum bisa yang very hard gitu ya, karena di sini level gua itu masih 35 gitu ya. Gua tahu lu pada pasti jago-jago, gua tahu kalian pasti udah level 40 ya atau ya level berapa gitu kan, dan udah pasti bisa menyelesaikan very hard ya. Di sini gua cuma bisa level hard doang, dan itu pun gua di sini menggunakan 2 formation atau 2 squad ya, jadi enggak sekali jalan. Oke. Jadi ya di sini untuk full gameplay aja sih, enggak ada tips-tipsan gitu kan. Karena gua tahu kalian pasti lebih jago dari gua, oke. Oke, kita langsung enter aja. Di sini untuk ininya ya, apa tiketnya udah habis nih, udah gua udah pakai tadi ya. Jadi di sini kita mock battle aja gitu kan. Dan nah di sini gua fokusnya mau gameplay aja, oke. Oke, jadi di sini bukan squad ya, unit ya. Jadi untuk unit yang pertama di sini gua menggunakan si Akane, Iori, Chise dan Haruna ya. Chise dan Haruna adalah karakter yang wajib buat kalian bawa di raid ini gitu ya, karena dia memiliki, mereka berdua ini memiliki tipe damage yaitu mystic. Dan kalau nggak salah si Izuna ya, Izuna itu punya damage output ya, mystic juga gitu ya. Dan di sini gua nggak dapet, emang bangke gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini gua cuma punya mysticnya, gua punya Chise dan Haruna, jadi tidak apa-apa gitu, bisa lah. Oke, jadi di sini untuk supportnya atau spesialnya, di sini gua bawa si Serina dan juga si Fuka. Ini kenapa by academy cuy, by nama aja, mana nama nih, by nama aja nih, gua nggak tahu nama-namanya. Nah, jadi untuk ini Serina sama si Fuka, oke. Dan untuk unit kedua yaitu ada si Junko, Hasumi, Maki dan Asuna ya. Di sini gua bawa tipe piercing dan mystic ya. Jadi kenapa gua bawa piercing, kalian udah pasti tahu, karena nih kalian bisa lihat di sinergi ini ya, klik yang ini. Nih, di sini kalian bisa lihat kalau musuhnya itu punya defense yang spesial, maka untuk yang normalnya ya, normalnya itu kita harus menggunakan si piercing. Kalau kita menggunakan eksplosif, musuhnya itu bakal bisa resist gitu atau kebal gitu. Makanya di sini gua harus bawa piercing supaya memberikan damage yang normal. Dan kalau kalian punya mystic ya, kalian bisa memberikan damage weak ya, jadi si musuhnya tuh lemah gitu, kayak gitu. Jadi makanya di sini gua membawa piercing dan juga mystic ya. Jadi di sini gua bawa Junko, Hasumi, Maki dan juga si Asuna. Jadi si Asuna ini gua baru upgrade sih tadi. 31 aja cuy, enggak apa-apa sih ya. Dia Asuna ini dia punya mystic, jadi gua upgrade dia gitu. Dan untuk supportnya di sini gua bawa Ayane, kemudian gua bawa Hanae gitu aja sih. Ya di sini gua cuma bawa 2 unit doang ya. Jadi kita enggak sekali jalan, oke? Kita langsung gaskan aja untuk mulai ke unit kedua ya. Kita menggunakan unit kedua dulu untuk mengalahkan bosnya. Oke, 1 2 3 hook. Oke, jadi di sini kita udah masuk ke dalam stage-nya. Kita langsung skip aja karena ya udah lihat ulang-ulang gua. Oke, langsung kita ini ya, menggunakan si siapa nih, pokoknya yang skill yang keluar itu langsung aja cuy, gak usah lama-lama. Oke, okay? Wis santuy boy, langsung kita obatin si siapa sih namanya, Usumi atau siapalah itu. Oke, okay, jangan lupa kita langsung keluarkan skillnya. Mantap nih, wis mau mati cu, ntar dulu, bangke, mantap.
Sip, gila gue tuh paling benci sama itunya. Oke, selamat bung. Langsung Junko keluarin. Mana heal nih, heal, mana heal. Oke, heal. Kita heal si Junko. Oke, mantap. Jangan lupa ini Asumi kah, siapa namanya, lupa gue. Wes, kita jangan lupa. Hup, kayak gitu boy. Langsung gue kira mati. Oke, kita langsung heal ya. Kita heal. Kemudian si Asumi kita kasih obat. Kasih obat gak tuh? Kasih heal maksud gue. Oke, jangan lupa. Uish, pecahnya tuh bangke banget gitu. Sakit banget cuy, mohon maaf nih. Awas, kena. Wih, kena nyet, mati. Aduh, gak apa-apa deh. Mati si Asuna gue. Bodoh. Ya udahlah. Gak apa-apa lah, emang kesusahan nih gue nih. Udah gak apa-apa cuy, santuy. Ini untuk squad ini buat nyicil-nyicil doang sih. Supaya, waduh. Jebret, meninggal. Bodoh amat. Sumpah bodoh amat. Bangke, sakit banget bangke. Jangan gitu, napa dah. Sakit banget cuy. Bangke bet dah. Waduh, jadi lama. Waduh, mati lagi udah. Aduh. Oke, kita tambah darah. Santu ya di sini. Gua bakal comeback dengan unit ke-1 gua ya. Awas aja lu. Oke, santuy di sini. Kita langsung aktifin skillnya, jangan lama-lama. Ya kurang sih sebenarnya, kurang sih damage-nya tuh nggak kerasa gitu. Wish, tar dulu dong boy, tar dulu. Ya udah, ya mantap ya, selesai ya dengan menyisakan tameng yang masih 5. Emang bangke, mati tadi di perjalanan. Oke ya, kita masuk lagi, kita langsung confirm lagi. Awas lo ya, lihat nih. Hup, ntar kita langsung hantam aja pakai si siapa namanya, lupa gua. Itu pokoknya yang dia ngeluarin itu. Kemudian Iori. Hup. Bangke, sakit. Ah udahlah gini aja deh. Heal aja. Takut mati gua cuy. Mantap ya. Mantap. Jebret. Cepet dong. Oke, mantap ya. Sip. Kita lawan yang si siapa nih namanya ya. Gua lihat musuhnya tuh, bosnya tuh kayak serem gitu sih. Kalau menurut gue sih serem gitu. Oke, langsung kita hantam aja menggunakan si siapa ya namanya ya? Haruna ya. Wih, bentar dulu dong, boy. Hup, mantap gaming. Langsung kita keluarin skillnya. Jangan lupa si Fuka karena hampir meninggal tuh si itu gua. Kemudian jangan lupa spam skill ya Iori. Oke, aman, ntar dulu. Kita harus prioritaskan si yang mempunyai tipe mistik ya, karena woi, bentar nih. Kita langsung pakai Iori. Hup. Fuka, mana Fuka? Mantap sekali Fuka di sana, kita lihat. Bangke, usahakan tuh kalian harus menghindar dari serangan bangke itu tuh. Kalian tuh emang aduh susah banget cuy untuk ngontrol mereka gitu. Oke. Okay. Ya Hasuna atau siapalah itu ya kan. Kita langsung tembak, jebret. Meninggal, lu lihat damage-nya. Lu wajib nge-build dia sih. Sumpah wajib banget cuy. Oke. Okay. Woi, apa ini? Slow. Ayo sini. Oke, mantap. Mantap sekali, Bung. Mampus lu. Mantap lu. Wes, langsung Yori. Jebret. Mantap. Asuna. Namanya Asuna bukan sih, lupa gua. Oke, langsung ya. Wah, sempet nih kayaknya ya. Santuy. Oke, langsung spam aja skillnya ya, nggak usah nunggu gitu kan. Wesh, gue kira mati cuy. awas. Ayo. Oke, mantap ya, meninggal. Gue nggak nyadar kalau udah mau mati. Oke, siap. Oke, jadi segitu aja sih ya. Kayaknya nggak, kurang seru gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Di sini gue emang rencananya atau emang niatnya pengen mendokumentasi gitu kan, bahwa gue tuh mengikuti event ini gitu. Nah, biar asik-asikan aja sih sebenarnya. Oke, segitu aja dari gue untuk Heart Zero dan Kuro ini.
Coba dong kalian bisa komen di bawah gitu kan, apakah kalian sudah menyelesaikan very hard ya mungkin ya, atau masih sama kayak gua yang masih hard itu. Dan ya kalau udah very hard, coba kalian komen di bawah gitu, apakah kalian menggunakan unit dengan sekali jalan atau kalian membutuhkan beberapa unit untuk menyelesaikan very hard ini, atau ya sama kayak gua gitu kan, masih di hard dan harus menggunakan unit 2 ya, sekitar 2 lah kayak gitu. Atau mungkin ada yang satu, silahkan kalian komen di bawah gitu kan, kita rame-rame gitu, kita ramein kolom komentar. Oke, segitu aja dari gua. Terima kasih. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian like video ini. Jika kalian ingin komen, silahkan kalian komen di bawah. Jika kalian ingin share ke teman-teman kalian, silahkan kalian share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu gitu kan kalau ada channel yang membahas Blue Archive gitu kan. Waduh. Dan jangan lupa juga kalian subscribe ke channel ini. Dan segitu aja dari gua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.